Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
3, alhamdulillah. Tak terasa sebentar saja Bu ya. Ini benar-benar jodoh yang memang benar-benar jodoh yang tidak dicari-cari, alhamdulillah tidak sampai setahun. Pandangan pertamanya di mana kira-kira? Apa yang paling menggoda gitu ya Bu ya? Iya, penasaran nih Bang Bayu. Baik yang pasti ya. Baik yang pasti cantik juga ya. Apa yang membuat Bang Bayu untuk tentunya membuahkan hati pada hari ini persijab kabul? Sudah mendapat hati, insya Allah memang hati itu ada yang tepat. Ada yang tepat ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kita yang lagi di sini jadi ceria, tadi tegang kan, jadi udah senyum. Wah gitu dia. Baik, mungkin nanti kalau berpapasan terutama untuk adik beradik, kita minta dong keluarga adik beradik mungkin ada dari Mbak Anggi boleh di sini. Nanti mana tahu kenal di mana, belum kenal kan jadi bisa papasan. Boleh di sini adik-adik, adik beradik dari Anggi dulu kita kenal satu-satu sampai menunggu Pak Penghulu. Boleh kita minta ke sini, ke depan kita kenalan satu-satu. Nanti mana tahu kenal di mana. Oh, ini adalah adiknya dari Mbak Anggi, ini adik dari Bang Bayu. Boleh di sini ya, kita kenalan satu-satu. Boleh di sini, Bang. Inilah dua orang ya, tampan-tampan. Apakah masih bujangan atau belum, nanti nyusul lagi. Kita kenalan satu-satu. Perkenalan adik yang berapa, namanya. Depan, jangan mundur ke depan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Nur Hidayat, adiknya dari mempelai wanita Anggi Puspita. Saya di sini sebagai adik kandung kakak saya Anggi Puspita yang akan menikah dengan Bang Bayu pada hari ini. Ingin menyampaikan sedikit pesan aja kepada Bang Bayu. Dalam. Kayak di sini saya setiap hari saya melayani kakak saya dengan baik. Saya dia kerja, jemput dia kerja. Saya menjaga dia, melindungi dia. Saya sayang sama dia. Dan pada hari ini dia menikah dengan Bang Bayu. Dan saya minta kepada Bang Bayu perlakukan dia sebaik mungkin. Sayangi dia dan jangan sakiti dia. Saya minta kepada Bang Bayu perlakukan dia dengan baik. Saya percaya sama Bang Bayu. Itu aja Bang. Alih minta sama Bang. Saya ingin baik. Karena gimana kan, ini kan udah gak waktu yang lama Bang jumpa sama dia. Tapi bukan itu masalahnya. Sini masalahnya saya Alih percaya sama Bang. Abang bisa jaga saya. Dan saya ingin jawab. Oke, itu saja pesan saya Bang Bayu yang akan menjadi abang ipar saya. Saya harap pernikahan ini menjadi pernikahan yang akan bahagia hingga selamanya. Amin. Dan Cikgu tidak dipisahkan oleh apapun kecuali mau. Amin. Dan ini adik terakhir saya, adik musuh saya. Makan, nama saya Abang Diam-Dia. Jadi gak mau ngomong, nanti kita aja no comment ya. Pokoknya titip tadi pesan ya, jaga selalu. Karena biasa yang namanya keluarga selalu berantem di rumah ya, ngumpul bersama, bareng bersama. Nanti kalau sudah menikah pasti ikut Bang Bayu. Mudah-mudahan pasti insya Allah Bang Bayu akan menjaga baik suka maupun duka. Baik, terima kasih. Boleh juga dipotong tadi Bang Omar? Udah, oke. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya katanya ini harus kenal juga dari adik-beradik Bang Bayu. Ada di sini Bang Bayu, kita minta ke depan. Ini apa pesannya pula ya? Oke, boleh. Oke, silakan sini Bang, kita kenalan dulu. Nanti biar kenal keluarga yang lain. Oh, ini adik beradik dari Bang Bayu. Mana tahu kenal di mana-mana ya Pak ya. Tak salah kita kenalan. Jadi kalau menikah ini bukan dari Bang Bayu dan Anggi, namun keluarga juga harus kenal satu sama lain. Silakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifan, abang dari Bayu Rizki. Kami
tiga bersaudara, saya nomor 1, Bayu nomor 2, dan adik saya Rahmatika nomor 3. Umur sudah 36, status sudah nikah, 2 anak, insya Allah mau tambah 1 lagi, tak tahu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya pada Assalamualaikum. Saya adik ketiga dari Bapak Ibu. Nama saya Rahmatika Tri Sutrisna Putri. Status sudah menikah, ini dua anak saya. Dan untuk Bapak Ibu, semoga menjadi imam yang baik. Bahagia dunia akhirat. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi. Ini dari adik-beradik, kakak dan adik dari Bang Bayu. Nanti mungkin mana tahu ketemu Bapak Ibu ya, baik keluarga dari Banggi, jadi sudah kenal wajahnya. Kata orang tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Mudah-mudahan di pagi hari yang terakhir juga sudah sangat berkenalan dan juga menambah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menunggu Pak Penghulu. Baik, kita minta sedikit mungkin ada yang disampaikan sekaligus doa sambil menunggu sedikit wejanganlah untuk kedua mempelai kita. Boleh mungkin kepada Pak Ustaz Murid Magabian atau yang mewakili sedikit ya. Ada wejangan atau siapa saja boleh, kita masih menunggu Pak Penghulu soalnya masih di lantai 2. Sambil menunggu biar tidak terasa tegang, ada mungkin sedikit wejangan atau apa yang disampaikan? Boleh ya? Oke, silakan. Oke, baik, kita juga minta ini sebelum sedikit ada sambutan, kita minta dari Pak Raden Hari, Pak. Apa nih Pak wejangannya untuk kedua mempelai kita? Biar dengar suara Bapak juga ya, biasanya kita dengar ke Bapak aja, jadi suaranya ya, biar dengar juga, silakan Pak Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir pada acara yang sakral, yaitu akad nikah dari anak dan bayi. Saya lihat beliau berkeringat. Ini fotokopinya apa, Bang ini? Bang Iwan. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini salah satu Ananda Bayu akan memasuki dunia yang lain. Berarti dunia yang lain itu memasuki di mana satu fase kehidupan beliau, yaitu mempunyai pasangan. Nah, ketika nanti sudah hijab kabul, sudah akan nikah, tentu saja berbeda rasanya. Ya Bang, begitu. Oh belum ya. Ya artinya Nana Bayu akan melaksanakan ibadah. Kalau sholat ibadah paling 10 menit, maksimal 15 menit. Tapi kalau berumah tangga itu ibadah tapi panjang sekali. Tadi harapan dari keluarga mempelai wanita sampai maut memisahkan. Sudah sampai ya? Cek rumah tadi. Kita berharap juga beliau insya Allah nanti lancar daripada akad nikahnya. Dan juga tentu saja ingat-ingat, yang pertama yang sudah nikah dulu, duluan. Ada yang nikah senior termasuk saya. Ingat dulu ketika ijab kabul dulu, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, di mana. Masing-masing masih berbeda. Di hadapan Pak Tua juga. Mungkin orang tua masih ada sekarang, atau mungkin orang tua pada saat apa sekarang sudah tidak ada. Ingat-ingat itu. Tiada lain supaya kita tetap, karena ibadah yang panjang, bahwa hakikatnya akad nikah itu berjanji di hadapan orang tua mempelai perempuan dan Pak Kahwa, tapi hakikatnya berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi makanya kita melakukan di dunia efeknya sampai di akhirat. Nah, mudah-mudahan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, buat yang belum punya jodoh. Ada yang belum punya jodoh? Ngacu. Ya lagi. Iya. Ya bisa, bisa. Adiknya. Nah, adik. Yang sudah menjelang-menjelang, ya mudah-mudahan dilancarkan langkahnya. Belum. Kalau masih dua, banyak pilihan, ya ditetapkan satu pilihan. Memang pusing kalau banyak pilihan. Jadi itu saja, mudah-mudahan kita semuanya. Jadi saya atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepri sangat bahagia bisa hadir pada acara yang sakral ini. Terima kasih Pak Rahirwan atas undangannya, dan tentu saja kita berharap semua berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari dari perwakilan DPRD Kepri hadir pada pagi hari ini Pak ya. Nah, karena ibadah juga sama Pak ya, beda ibadah sholat, kalau ibadah ini selamanya. Jadi kalau ibadah sholat mungkin 10 menit sudah selesai, namun ini sampai maut memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bang Bayu tentunya bisa menjadi imam dan juga menjadi pendamping baik suka maupun duka. Baik, selanjutnya mungkin ada sedikit bejakan Pak Ustaz. Kami minta suaranya, kita masih menunggu Pak Bungulu, jadi biar tidak tegang, ada sedikit juga asupan buat Bang Bayu ya. Boleh Ustaz ya? Oke, boleh di sini. Ada bejangan-bejangan untuk Bang Bayu dalam menjalani rumah tangga ya. Oke, silakan. Minta satu pembuka sedikit boleh? Biar kami request. Tidak usah, tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini Pak. Belum sarapan Bapak Ibu? Apa ikut gemetaran ini sama pengantin? Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama kali mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada pagi menjelang siang ini atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya, sehingga ada yang dari Marina atau Sekupang, sehingga alhamdulillah sampai ke majlis ini atau ke asrama haji ini, semua atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga keluarga dari saudari Anggi dari Nongsa, kita bisa kumpul di sini bersama tak lain tak bukan atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita, tak ada yang kita banggakan dari kebolehan kita, dari ilmu kita dan lain sebagainya. Karena semuanya berjalan sesuai dengan takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selawat dan salam kita haturkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga harapan kita bersama, apa saja wasiat, wejangan, nasihat-nasihat yang ditinggalkan kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita dapat amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita yang terakhir, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekedar mengisi menunggu Bapak Gua datang, ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, bahwa akad pernikahan itu merupakan ibadah terpanjang. Kalau sholat waktunya mungkin 5 menit ya. Kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Akan tetapi yang namanya akad nikah, yaitu semenjak qabiltu nikahuha, maka budaya dari situ berjalanlah ibadahnya. Setiap langkah daripada suami akan dihitung ibadah jika dia niatkan untuk memenuhi kebutuhan daripada suaminya, ibadah. Jadi Bang Bayu dari sekarang ini, napas Bang Bayu bisa dihitung dengan ibadah.
jika diniatkan bahwa itu adalah napasnya digunakan untuk membahagiakan istrinya. Dan kita juga sama Bapak-Bapak Ibu yang ada pada hari ini. Bukan berarti Bang Bayu saja, kita yang sudah berkeluarga, yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri kepada kita, anak kepada kita, setiap langkah kita dihitung ibadah. Tetapi dengan catatan bahwa kita sadar dan menyadari bahwa yang ada di hadapan kita merupakan titipan dari Allah. Maka terkadang bisa jadi ibadah itu gugur, tidak dihitung ibadah. Kenapa? Coba kita sama-sama ingat, suatu ketika kita membanggakan apa yang kita berikan kepada suami, gugurlah ibadah. Maka timbul di sana keakuan, bukan lagi ibadah. Kalau bukan karena saya memberikan nafkah kepadamu, kamu tidak hidup. Nah, hilanglah ibadahnya. Karena di sana sudah keakuan kepada kita bahwa kita yang mampu memberikan nafkah kepada orang lain, kita yang memberikan kehidupan kepada orang lain, padahal kita tahu tidak ada yang bisa menghidupkan selain Allah. Tidak ada yang menjamin daripada rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tetap ini ibadah, maka tetaplah kita ingat bahwa kita ini adalah hamba yang senantiasa menjalankan daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain daripada situ, maka akan hilanglah pahala daripada ibadah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua, ini mungkin saya sampaikan dan merupakan istilahnya bahan renungan kepada kita semua, bahwa sesudah nanti terjadi akad nikah Bang Bayu, yang tadinya orang tua Bang Bayu hanya dua, ayah dan ibu. Akan tetapi sesudah akad nikah, ingatlah Bang Bayu bahwa orang tua sudah bertambah menjadi empat. Dan begitu juga sebaliknya kepada adik kami Anggi, bahwa sesudah nanti terjadi akad nikah, bahwa orang tua kita sudah menjadi empat. Orang tua kita sendiri, ayah dan ibu, mertua kita, laki-laki dan perempuan, itu adalah sama hak kita untuk berbakti kepada keduanya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita membeda-bedakan bahwa itu orang tuamu, ini orang tuaku. Tidak lagi ada perbedaan. Jangan kita membeda-bedakan bahwa ini lebih berhak saya membahagiakan ini dan itu. Karena kita sudah diikat dengan satu ikatan, maka mulai daripada hari ini, mari sama-sama istilahnya diingatkan dan senantiasa diingat-ingatkan kepada pasangan kita sesudah akad nikah, bahwa orang tuaku adalah orang tuaku dan orang tuaku adalah orang tuamu. Dan sama baktinya kepada kedua orang tua, tidak bisa kita beda-bedakan. Oleh sebab itu, begitu juga kepada kita semua yang hadir, yang sudah mempunyai orang tua, menantu, menantu orang tua, mertua kita yang ada di rumah, sama hak kita. Oleh sebab itu, jangan kita beda-bedakan ke depan, karena ini adalah tempat ladang amal ibadah kita. Jika kita baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah, Allah pun akan memberikan ridhonya kepada kita, memudahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita. Dan insya Allah harapan kita adalah bahwa siapa saja yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, pintu surga akan senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada juga kepada kita semua, bahwa perlu dihindari sebab-sebab, ada terkadang sebab-sebab keretakan daripada rumah tangga. Terkadang dengan sepele saja, dengan mungkin perhatian yang mungkin terlalu besar kepada yang lain dan daripada kedua kepada istri kita. Terkadang disebabkan pekerjaan yang begitu sulit, disebabkan pekerjaan yang begitu banyak, terkadang perhatian kita hilang kepada istri kita. Sebab itu ketika nanti sesudah akad nikah, sudah terjadi akad nikah, maka senantiasa kita sebagai suami jangan sampai terpengaruh kepada apapun itu yang namanya di luar. Jangan sampai kita hilang yang namanya kasih sayang kepada istri kita. Dan utamakanlah bahwa istri kita adalah nomor yang pertama, sehingga rumah tangga kita yang kita bina menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah harapan kita kepada Bang Bayu. Mudah-mudahan hari ini dan kedepannya, mudah-mudahan diberikan menjadi imam yang baik dan dijadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena penghulu kita sudah hadir, maka acara inti yang kita tunggu-tunggu bersama, mari sama-sama kita saksikan bersama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjagaan yang disampaikan Ustaz Murid Pagabian dalam mengarungi hidup rumah tangga nanti. Baik, dan kita ucapkan juga terima kasih, selamat datang Bapak Gua Batak Batak Mama Zainal. Baik, selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu di siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, tentunya kami memohon sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini untuk turut sama mendoakan di dalam hati. Dan sekali lagi kami mohon Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini untuk sama-sama mendoakan di dalam hati agar prosesi ijab kabul berjalan dengan lancar, yang sebentar lagi akan menjalani hidup rumah tangga, yaitu Bayu Rizky dan juga Anggi Eka Puspita. Untuk itu, kepada Bapak Zainal, kami